الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. صل اللهم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. الحمد لله، شكرا لله سبحانه وتعالى. Sekali lagi pada pagi ini kita berjumpa untuk kita menyambung majian daripada kitab Taftazari syarah bagi Matan Izzi rahimahumallahu ta'ala wa radhi anhuma. Dan kita berhenti pada 136. Jadi kita baca matan. Kata dia ismul fa'ili wal maf'ul mimma zada 'ala salasati. Dia kata isim fa'il dan isim maf'ul pada apa yang lebih daripada 3 huruf. Lebih daripada 3. Yang sebelum ni kita sebut dah bahawa kalau nak buat isim fa'il, kalau kalimat tu sulasi mujarrad atau wazan fa'il kan. Isim maf'ul atau wazan maf'ul. Kemudian kita cerita ada juga beberapa hal kita letakkan pada wazan apa fa'il. Dan wazan apa fa'il kan. Wa fa'il tu boleh buat pada dua, itu boleh buat pada isim fa'il, boleh buat pada isim maf'ul. Macam rahim, sama ada marhum ataupun yang merahmat, yang merahmat. Baik. Tengok yang seterusnya, wa amma ma zada 'ala salasati فالضابط فيه أن تضع في مضارعه الميمة المضمومة موضع حرف المضارعة وتكسر ما قبل آخره في الفاعل وتفتحه في المفعول نحو مكرم ومكرم ومدحرج ومدحرج ومستخرج ومستخرج. Baik, maksud dia apa? Ada pun yang lebih daripada tiga huruf lah, maksud dia empat ke atas. Maka dhabit padanya, itu kaedah padanya, bahawa at-tad'a fi mudari'ihi al-mim, bahawa kamu letakkan pada fi'il mudari'nya itu mim yang dhammah, maudi'a harfil mudara'ah, tempat harah mudara'ah. Contoh apa? Dahraja kan? Dahraja itu empat huruf. Kita tukar jadi fi'il mudari' dulu. Yu dahriju kan? Yu itu ya tu dipanggil harah mudara'ah. Tukarkan dia mudarah tu dengan mim, maka jadi apa? Mudah harijun. Maka itu dia panggil apa? Bentuk apa? Isim fa'il. Wa taksiru ma qabla akhir fil fa'il, dan kamu kasrahkan apa sebelum akhirnya itu pada fa'il. Maksudnya pada isim fa'il. So kalau kamu nak jadikan isim fa'il, bunyinya macam mana? Mudah harij. Dah ra kan? Harf sebelum akhir. Mudah harijun. وَتَفْتَحُ فِي الْمَفْعُولِ, dan kamu fathahkannya, itu fathahkan harah sebelum akhir fil maf'ul, pada isim maf, pada isim maf'ul, itu kita sebut mudah rajun, maka itu dipanggil isim maf'ul. Contohnya mukrimun wa mukramun, asalnya akrama kan, yukrimu, akrama yukrimu, jadi isim fa'il dia mukrimun, isim maf'ul dia mukramun, wa mudahrijun wa mudahrajun wa mustakhrijun wa mustakhrajun. Ini senang lah. فإنه قد هذا في الثلاثي المجرد وأما ما زاد على الثلاثة ثلاثيا كان أو رباعيا ليش بمنا ما زاد في الثلاثي ثلاثيا كان أو رباعيا فالضابط فيه ما قدته yang sebelum kita ni bincangkan berkenaan dengan sulasi mujarrad, sekarang ni kita nak bincang berkenaan dengan dipanggil mazid, kalimat-kalimat yang mazid daripada apa? Tiga. Sebab tu dia sebut lebih daripada 3 huruf, sama ada lebih daripada 3 itu dipanggil mazid sulasi ataupun mazid ruba'i. Kata la fadhabitu fi ay fi bina' ismil fa'ili wal maf'ul minhu wal murad bid dhabit amrun kulli muntabiqun 'ala juz'iyyat. Ah, tu dia. Ni masalah mantik ni. Dia kata apa? Maksud dengan dhabit adalah amrun, suatu yang kulli. Amrun kulli muntabiqun 'ala juz'iyat, yang muntabiq. Muntabiq ni diberi bertepatan kepada juz'iyat. Macam mana? Kalau kita kata contoh kan, kita panggil juz'i, ada juz'i. Contohnya Pak Khalid, tu juz'i. Kulli daripada Pak Khalid apa dia? Insan. Kita kata insan.
Sebab maka itu dipanggil apa makna dhabit. Makna apa? Dhabit. Bila kita kata apa contohnya? Contoh Pak Khalid apa? Juz'i. Kuli dia apa? Insan. Tapi dia nak sebut di sini bukan benda yang bersifat mufrad, tapi benda yang bersifat dipanggil statement kuli. Statement yang bersifat universal. Statement yang bersifat apa? Universal. Maksudnya dia nak bagi kaedah lah. Dia nak kata apa? Macam kita kata macam kita gunakan pada apa? Pada susunan kias. Pada susunan apa? Kias ataupun dipanggil statement apa kita panggil? Premis tu apa? Lain sebenarnya balik. Premises kan? Itu dipanggil kalam yang kedua tu dipanggil topik. Kalam yang kedua tu dipanggil apa? Jadi dia ni bukanlah tanda. Bukan tanda. Dan dia punya kaedah, kaedah kuli. Contoh kan? Macam kita sebut kan? Daripada topik tu maksudnya, daripada topik kita boleh tahu, kita boleh tahu apa? Hukum juz'i. Macam contohlah kita sebut semua pelajar ABT andai. Ini dia panggil apa? Dhabit. Premis lah. Dia panggil premis kedua. Boleh? Dia panggil premis apa? Premis kedua. Sebab apa? Syarat premis kedua, lagi kita belajar dalam nanti. Belajar lah sebenarnya lupa. Jadi premis kedua, mesti syarat dia panggil kuli. Apa maksud kuliah? Dia ada dengan semua. Nampak? Itu dia panggil apa? Dia panggil, kalau dia tu dikuli, baru dia boleh jadikan sebagai top. Topik. Sebab dia ada statement yang juicy. Kita belajar lah dari statement yang juicy. Maka dia kata, maka kalau kita contoh, datangkan satu juicy premis pertama, maka kita akan selarikan daripada premis pertama ke premis kedua, kita akan pakai conclusion. Hasil selarian daripada itu. Contoh kita sebut, Ukashah pelajar APT. Kan? Boleh? Ukasha apa pelajar? Pelajar APT. Maka masa kita boleh dapat conclusion ni boleh kat sini? Ukasha pandai. Ukasha pandai. Ukasha pandai. Boleh? Itu dia bagi apa? Yang ni atas ni juz'i. Sebab juz'i, sebab apa juz'i? Sebab dia tertentu. Khusus. Ukasha. Nampak? Daripada benda yang tertentu masuk dalam statement yang umum, dhabit tu, maka kita akan dapat apa? Conclusion. Nampak? Ini dipanggil apa? Juz'i. Jadi dipanggil nanti je. Boleh? Ini panggil secara umum. Ini panggil syllogism. Syllogism. Kias kan? Ya. Kias, dipanggil kias. Maka dia kata di situ antada fi mudari'ihi al-mim al-madhmumah mawdi'a harfil mudari'ah wa taksiru ma qabla akhirih, yani tasbu' akhiri ay ma qabla akhir mudari' fi ismi al-fa'il kama fa'alta fi aksar fi'lihi wa huwa mabni lil-fa'il wa tuftahu ay ma qabla akhirih fi al-fi'l fi ismi al-maf'ul kama fatahtahu fi fi'lihi ani al-mabni lil-maf'ul نحو مكرم بكسر اسم فاعل ومكرم بالفتح اسم مفعول ومدحرج مدحرج ومستخرج ومستخرج ini kita sama lah yang kita bincangkan tadi وَكَذَا قِيَسُ الْبَوَاقِي الْأَمْسِيلَةِ إِلَّا مَا شَزَّ مِنْ نَحْوِي أَسْهَبَ أي أَسْهُب dia kata أي أَكْسَرُ وَأَطْنَبَ أَكْسَرَ وَأَطْنَبَ فِي الْكَلَامِ فَهُوَ مُسْهَب أَحْصَنَ فَهُوَ مُحْصَن وَأَلْفَجَ أي أَفْلَسَ فَهُوَ مُفْلَج بفتح ما قبل اخر في ثلاثه اسم فاعل اه macam mana tadi kita kata kaedah kalau isim fa'il mesti apa dia dipanggil sebelum haraf akhir dibaikan dengan baik bawah baik bawah kan contoh tadi dahraja mudahrij akrama mukrim kan akrama mukrim itu isim fa'il tapi ada benda yang syaz tadi dia kata wa kaza qiyas bawaqi al-amsila maka sedemikianlah juga qiyas pada misal-misal yang baki illa ma syazza min melainkan apa yang apa syaz apa ganjil lain sikit contoh apa ashaba kalimat apa ashaba apa maksud ashaba aksara wa atnaba bil fil kalam dia apa panjang menyembang itu dia panggil apa ashaba
Macam contoh anak syarah ambil kuah apa? Kuah lima. Itu Pak Ali kata apa? Ustaz Fatih ashaba fil kalam. Ha, itu panjang nampak. Filip panggil apa? Makna ashaba. Maka isi fa'il dia berat mushab. Sepatutnya apa dia? Mushib. Tapi orang Arab tak sebut, dia panggil mushab. Nampak? Itu kita, bila kita tahu dalam daftar zani ni dia benda-benda syaz-syaz yang tak disebut sebelum ni. Boleh? Wa ahsana. Ahsana maksud ahsana? Ha, orang yang menjaga diri dia kan? Orang yang menjaga diri dia. Maka kita sebut muhsan ke muhsin? Sebenarnya muhsin kan? Tapi sebut apa? Muhsan. Macam dalam kitab fiqah lah. Orang yang berzina, nak tahu hukuman dia, dia ada apa? Beza muhsan dengan ghair muhsan. Dia tak sebut muhsin. Haa, nampak? Orang tanya ini apa dia ni? Isim fa'il sebut? Isim fa'il. Syuf. Tastazim. Isim fa'il? Isim fa'il. Eh, bukan kaedah lah. Ini syaz. Ini apa? Syaz. Kejut lah. Wa aflaja ay aflasa wa af wa al wa al faja aw za al faja aflasa muflis ha aflasa dia muflis dia itu muflis maka isi fa'il apa al muf mul faju mul mul faju le itu dia panggil apa ha isi fa'il satu dia bi fathi ma qabla akhi fi thalasa isma fa'ilin ya dengan kita fathahkan sebelum akhi pada tiga isim fa'il isim fa'il wa kadha a'shabal makanu fa huwa ashibun macam mana a'shaba dia jawab isim fa'il dah ashib kan kita sebut kalau sulasi baru kita sebut atas wazan fa'il betul tapi ni sulasi ke ruba'i lebih pada sulah lebih pada sulasi empat huruf ash a'shaba kan a'shaba ruba'i ada pun sulasi mazid dengan harf satu huruf. So dia apa? Qiyas. Ha, wazannya mu'shib dia tak? Dia apa? Mu'shib cuma dia tak sebut. Dia sebut a'shib. Jam. Ni dia panggil lawan dia panggil qiyas. Wa awratha wa awrasa fa huwa waris. Ana apa? Awrasa fa huwa waris. Ini sebenarnya muris tapi apa? Waris. وَأَيْفَعَ الْغُلَامُ فَهُوَ يَافِعْ أَيْفَعَ يَافِعْ دُدِي سِفَعِلِ Satu dia kata وَلَا يُقَلْ مُعْشِبٌ وَلَا مُورِسٌ وَلَا مُوْفِعٌ Kalau أَعْشَبَ maksudnya tempat tu berumput ya? Kalau أَوْرَسَ ini kita tengok dalam cara tadi وَأَيْفَعَ أَيْفَعَ maksud muda أَيْفَعَ maksud apa? Muda, muda, remaja ulam tu masih lagi muda remaja. Aurasa apa? Aurasa? Allah. Wa kadha qiyasu. Bawaqi al-amsilah raqi. Baqi. Jamak apa? Jamak baqi. Ya. Illa ma syaz. Illa ma syaz. Salam. Hai. أو أصفر أبا أصفر أبا صفراء أبا صفراء من جدي كوني أصفر من جدي كو من جدي كوني هذا كده يسمى أبا أصف أبا أو رسك الورقة apa maksud dia? Menjadi kuning apa? Ketah. Kata dia, kita kuning lah dia tu. Jadi kita ku, jadi kita tu. Boleh? Baik. Seterusnya, wa qad yastawi lafzul fa'il. Baca apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad yastawi lafzul fa'il al-maf'uli fi ba'dil mawadi'i. Apa maksud dia? Terkadang yastawi sama. Yastawi sama. Lafaz fa'il, laisa lafaz maf'ul. Isi maf'ul fi ba'di mawadi' pada sebahagian tempat. Contoh dia ka muhabbin yeah. Wa muhtarin yeah. Wa mudtar wa muttarin yeah.
ومعتدين ومنسبين ومنسبين فيه ومنجابين ومنجابين عنه ويختلف تقدير. Baik, dia kata apa dia? Masalah terkadang isim fa'il, isim maf'ul boleh dalam bentuk yang sama berdasarkan kaedah kita sebut tadi kan. Kita letakkan mim di awal, kemudian kita kasrahkan pada apa, haraf sebelum akhir bagi isim fa'il. Tapi kalau kita nak jadikan isim maf'ul, fathahkan haraf sebelum a, sebelum akhir. Jadi dia kata kadang-kadang tak zahir. Contoh kamu habin, nampak? Kali situ dengan apa, isim fa'il isim maf'ul sama. Mutahabin, isim fa'il isim maf'ul sama. Ini semua yang disebutkan ni sama. Cuma dia kata wa yakhtalifu at-taqdir. Apa yakhtalifu taqdir? Dari segi kita nak takdirkan harakat sebelum akhir itu saja yang berbeza. Macam contoh kan, mutaha asalnya apa? Bibun. Mutaha bibun. Itu takdir dia. Kan? Saya kan kita bagi apabila ada dua huruf yang sama baba belakang kan, maka wajib untuk idgham kan, wajib untuk idgham. Maksudnya gabungkan dua. Jadi apa? Mutahabbin. Lepas tu, macam mana kita nak apa? Tentukan mana isim fa'il, mana isim maf'ul. Maka dia kata, beza pada takdir. Kalau isim fa'il, mutahabibun. Kalau isim maf'ul, mutahababun. Boleh faham? Itu maksud dia. Yang ni, mawadi'i ni, dia bukan seram mentahajumuh. Ada alif lam? Kan kalau ada alif lam, dan dia jadi mudhaf, maka apa? Maka dia ternafi. Apa siram mutahajumuh tu ternafi. Okey, macam balik wa qad yastawi. Wa qad yastawi lafzu ismul fa'il. Ismul fa'ili wa ismul manfu'ul ismi ismi maf'uli fi ba'dil mawadi. Ka habbin wa mutahabbin wa muhtarin wa mutarin wa muqtadin wa munsabin fi ismul fa'il wa munsabin fihi fi ismul maf'ul wa munhabin ay munqati'un fi ismi fa'il wa munjabin anhu fi ismul maf'ul fa inna lafzal ismul fa'il ismul fa'il fi hadhihi al-amsilah mustawin. Mustawin maksa sama macam kita sebut tadi lah, tapi dia terang masuk lah kan. Contoh mutahabin, mutahabin saling sayang menyayangi kan. Muhabin, mutahabin sama. Mukhtar terpilih ataupun memilih. Muttar, apa maksud muttar? Terdesak. Muttar apa? Terdesak. Mendesak ataupun terdesak. Kalau mana muttar tu terdesak atau mendesak? Bukan apa? Muttar, bukan muttar. Muttar, muttar terpilih ataupun memilih. Mu'tad, apa maksud mu'tad? Biasa. Orang yang biasa ataupun dibiasakan. Munsab, yang dicurah kepadanya. Munsab. Boleh? Okay. Wa munjab. Munjab tu dia kata apa? Munqatir. Apa maksud munqatir? Terputus. Munkashif, terselak. Itu jikalau pada isim fa'il. Tapi kalau apa? Munjabun anhu, dia panggil isim maf. Isim maf'ul. Kan kita sebut kalau atawazain fa'ala ter tu kan? Lazim ke mutaaddi? Terpecah. Lazim kan tadi? Lazim. Jadi kalau contoh kita nak jadikan dia juga ada isim maf'ul, maka kita kena letakkan apa? Ingat, letak apa belakang kan? Dia panggil haram jar majrur. Jar majrur. Yang kita letak cerita dulu ni kan? Boleh? Baik. Seterusnya dia kata fa'inna lafza isim fa'il wa isim maf'ul bi ajrin cil mustawi. Sama. Boleh? لسكون ما قبل آخر بالإلغام في بعض وبالقلب في البعض والفرق إنما يكون بحركته. Sadri kata sebab sama, dia kata kerana sukunnya apa haraf sebelum akhir.
dengan sebab idgham pada sebahagian. So, sebahagian kalimah ni diidghamkan, maka sebab tu kita tak tahu. Boleh? Kemudian dia kata wa wa bil qalbi fil ba', dan dengan qalbi pada sebahagian. Qalbi ba qalbi? Ha, diubah. Contoh mukhtar kan? Itu dia panggil sebab apa mukhtar? Asalnya mukhtayir. Asalnya apa? Mukhtayir atau mukhtayar. Jadi dia kata bila ada harf illah yang berbaris sebelumnya itu fathah, maka harf illah itu bertukar menjadi a alif. Itu punya kaedah kita sebelum ni kan. Itu dia panggil ha qalb berlaku pada kalimat tersebut. Kemudian dia kata wal farqu inna ma yakunu bi harakatihi. Jadi farqu nak membeza hanya sahaja berlaku pada dengan dibariskannya. Falamma zal harakah istawa, maka apabila hilangnya harakat tersebut istawa ya, bukan istawa ya, istawa istawa ya, maka samalah ia, itu samalah ia isim fa'il dan isim maf'ul. Boleh? Asalnya kita kalau contoh mukhtayir, mukhtayar, kalau kalau ada harakat kita boleh beza kan. Tapi bila ia dibuangkan harakat untuk menjadi alif mukhtar pada ketiga tu, macam mana tak boleh untuk kita bezakan antara mana isim fa'il mana isim maf, isim maf'ul, sebab bentuk dia sama, bentuk dia sama. Boleh? Lagi wa yahtalifu taqdiri ta'diru wa yahtalifu taqdiru li'annahu yuqaddaru kasru ma qabla al-akhiri fi ismu fa'il wa fathu fi ismu maf'ul wa yufarriku fil akhiri bi an fil akhiraini fi akhiraini bi annahu yalzamu ma'a ismil maf'ul zikru jari wal majrur likaunihima lazimaini bi khilafi ismun fa'il la yuqalu la naslam la naslam istawa ahuma fi akhirain li'anna nakulu ismu fa'il wa maf'ul huma lafzun huma lafza munsabbin wa munjabin wal jaru wal majruru syartun la syartun. Apa pula tu? Jadi dia kata ke situ wa ikhtalifu taqdir, dia kata mustawayan, dua-dua sama kan isi fa'il dengan isi maf'ul, cuma bezanya pada segi takdir. So itu dia kata li'annahu kana ia yuqaddar kasru fi qabli akhir fi ismi fa'il, bahawa kita takdirkan kasrah pada harf sebelum akhir bagi isi fa'il dan fathahnya pada isi maf'ul. Dapat itu? Kemudian dia kata wa yafarraq fil akhirain, cuma masalah yang membezakan beberapa contoh ni dengan contoh yang lain adalah dua contoh terakhir. Dua contoh yang apa? Yang terakhir. Itu contoh apa? Musab dengan munjab. Yang ada tu. Betul kan? Musab dengan apa? Munjab. Bahawasanya, kalau kita tengok sebelum-sebelum ni, kalau nak apa? Isim fa'il dan isim maf'ul ni tak ada beza. Kan? Melainkan dengan takdir. Tapi kalau musab dengan munjab, boleh bezakan mana isim fa'il, mana isim maf'ul. Macam mana? Isim fa'il dia adalah tak ada harf jar majrur. Isim maf'ul dia yang ada jarman, ada jarman jarman. Boleh faham? So itu dia kata wa yafriqu fi al-akhiraini, dibezakan pada yang baki dua misal yang terakhir, bahawasanya lazim daripada isim maf'ul sebutnya jar majrur. Dia lazim untuk kita sebut apa isim maf'ul, kita datangkan jar jar majrur. Likaunihima lazimaini bi khilafi ism fa'il, kerana ia itu benda yang lazim dengan lazim dengan jar majrur, berbeza pula dengan isim fa'il. La yuqal, tak boleh kita kata la naslam istiwa'ahuma fil akhirain. Kita tak terima contoh. Ini bagi macam contoh lah, orang apa, orang cuba nak berdebat. Tok guru di sini bagi contoh yang apa, dia kata keadaan yang sama isim fa'il dan isim maf'ul. Betul tak? Sekarang ni bila Tok Guru sebutkan contoh apa munsab dengan apa munjab, kan benda tu dah beza, mana yang sama je kat situ? Boleh faham?
satu ada iktiraf, ada orang, ada orang macam bantai. Dia kata apa? Kami tak terima bahawa pada contoh yang terakhir itu sama. Mana sama? Sebab apa? Yang isim maf'ul ada jar majrur, isim fa'il tak ada apa? Jar majrur. Oh, macam mana dia jawab? Satu dia kata li anna naqul. Jadi jawapan kita isim fa'il dan isim maf'ul huma lafza munsab dan munjab. Yang nak dicerita di sini adalah apa? Sama itu pada lafaz apa? Isim fa'il dan isim maf'ul. Kalau bahagian akhir yang sama itu pada mana? Lafaz itulah munsab dan munjab. Nampak? Adapun jar dan majrur adalah apa? Syarat sahaja, bukan syart. Apa maksud? Ke syart? Syatru juzu. Syatru apa dia? Juzu. Maksudnya apa? Kita kata jar majrur yang disebutkan apa dia? Oleh tuan pengarang tadi itu hanya kerana syarat bila kita jadikan fi'il lazim kepada sirah isim maf'ul, maka kita wajib syaratnya datangkan apa? Jar majrur. Boleh? Tapi dia bukanlah sebahagian juzuk yang tak terpisah langsung. Dia terpisah juga. Maka tengok pada zahir, kita tengok bahawa apa? Contoh akhir munsab dengan munjab itu lafaznya sama. Masih lagi tok guru betul je lah. Munsab tadi maksud apa tadi? Tertumpah. Munsab tertumpah. Munsab fihi tertumpah padanya, itu bekas yang ditumpahkan. Munjab munjab terpotong. Munjab anhu yang terpotong darinya. Contoh pokok itu terpotong daripadanya. Boleh? Beza? Dia bagi ke contoh munjab terpotong ranting. Ranting itu dia bagi apa? Sifail kan? Terpotong ranting, terpotong. Tapi kalau munjab anhu terpotong ranting daripada pokok. Di pokok tu dia panggil munjab an anhu. Itu dia panggil isim maf'ul. Boleh? Macam contoh munsab tertuang air kan? Air tertuang. Kalau munsab fihi bekas tu. Nampak? Air isim fa'il. Jadi kalau apa? Bekas tu dia isim maf, isim maf'ul. Boleh? Baju tu yang kena bawa dia perkataan tu. Ya, dikerikut mana perkataan tu? Ya. Wa iz qad faraqna min as-salimi qad khana an nashra'a fi ghairi. Dia kata apabila faraqna selesai daripada bincang salim, salim bersalim itu hal yang sahih, tak ada isu kalimat berganda ataupun tak ada isu kalimat apa haram illah. Boleh? Padhana, hana bahana sampai masa an-nashra untuk kita mulakan ataupun untuk kita masuk fi ghairihi pada selain salim. Fanaqul, maka kita sebutkan macam qad tabayyanu, tabayyana, qad tabayyana min ta'rifi as-salimi an ghair as-salimi, anna ghair as-salimi, anna ghair as-salimi salasatun wa hiya al-muda'afu wal-mu'talu wal-mahmuzu wal-musannifu rahimahullah yazkuruha fi salasati fusul muqaddiman al-muda'afu wa-in-ka-mudha'afa wa-in-kana mulhaqan bil-mu'talat munasiban an yuzkara aqibaha lakin qad qaddamahu li mushabahati as-salima fi kil litaghyir fi kil taghyir wa kaunu hurufihi hurufan sahihi qailan. Baik, dia kata qad tabayyana, telah jelaslah daripada definisi salim bahawasanya bukan salim tu, ghair salim tu salasa, ada tiga. Pertama mudhaf, mudhaf dan mudhaf ada gandaan kan, madda tu ada gandaan. Wal mu'tal, mu'tal yang ada kalimat tu haraf in. Wal mahmuz ada kalimat tu hamzah. Jadi ada wal musannifu rahimahullah,
dan musannif rahimahullah yazkuruha telah menyebutkannya fi salati fusul. Dia dia bahagikan tiga tu pada fasal yang khas. Mudah satu fasal, mudah satu fasal, lagi mahmud satu fasal, satu fasal. Muqaddiman, dia mulakan terlebih dahulu mudha'af. Boleh? In kana mulhaqan bil mu'tal. Meskipun mudha'af ini hanya ditempelkan dengan mu'tal. Sepatutnya kalau kita nak cerita benda mu'tal, mu'tal ni dia panggil asasi dia. Maka yang furu' dia duduk belakang lah. Mesti sebut benda asasi, kemudian baru boleh sebut benda furu'. Boleh faham? Ha, itu maksud dia. Jadi macam mana? Kita kata munasibat an yazkura aqibaha. Sebenarnya sesuai lah untuk kita sebutkan mudha'af selepas daripada mu'tal. Lakin ni. Tetapi kenapa tu guru sebut lepas ni mudha'af? Nampak? Lepas tu kita sebut fasal mudha'af kan? Sebab apa? Kerana limusyabahatihi as-salima. Kerana mudha'af ini lebih serupa dengan salim. Dari sudut apa? Fi qillati at-taghyir. Pada segi tak banyak sangat perubahan yang berlaku. Tapi dia mu'tal nanti kita jawab tu dia pening bala. Qalbu makani, qalbu apa semua. Wa kaunu hurufihi huruf as-sahih. Dan juga hurufnya, huruf itu huruf sahih. Contoh madda kan? Mim, dal, dal. Tak ada pun dalam tu haraf in, haraf illah. Nampak? Satu tu sebut qailan. Maka menyebutnya faslun al-mudha'af. Okay, lihat 5 minit.